Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Om Tris dari Sawanganggur Farm dan channel kita Green Backyard. Nah, saat ini kita akan bahas jenis tamaki yang kebetulan ini udah gendong buah. Ini udah gendong buah, tapi kita main potes pucuk lagi itu bisa menghasilkan buah lagi. Nah, di Sawanganggur Farm sendiri kadang-kadang tidak menganut ataupun jarang menganut sistem pruning total. Karena apa? Kondisinya itu lebih enak kalau potes pucuk. Potes pucuk itu buah, ini gendong buah, kedepannya kita potes, itu keluar buah lagi. Ntar kedepannya dipotes lagi, keluar buah lagi. Nah, tujuannya itu apa? Buahnya biar bisa banyak. Dan hampir bisa dibilang setiap saat ada yang untuk bisa dinikmati, karena proses dari awal ada yang matang, ada yang setengah matang, ada yang baru kembang. Nah, itu tujuannya. Jadi buah tidak berhenti. Nah, Om bisa dilihat ke sini. Nah, ini pohon baru umur 4 bulan ya. Baru 4 bulan ini buah. Nah, di sini saya potes, ini keluar kembang lagi. Di sini. Nah, contohnya juga banyak ini. Nah, ini keluar bunga lagi. Bunga lagi. Nah, di sini juga sama tuh, kelihatan. Ini bunganya. Nah, seperti ini. Nah, ini tujuannya apa? Biar buah tidak berhenti. Ntar ke depannya ini ke depan lagi dipotes keluar lagi. Nah, ini termasuknya potes pucuk batang tua. Batang tua dalam arti hijau-hijau udah tua, udah mendekati semi coklat. Kenapa bisa seperti itu? Itu berarti menandakan pohon itu subur, nutrisi tercukupi, dan syarat tumbuhnya jangan lupa, selalu diingat-ingat itu, syarat tumbuh yang selalu saya jelasin di video sebelumnya. Kalau belum mengerti tentang apa itu syarat tumbuh, coba lihat video-video sebelumnya yang ada di Green Backyard. Itu akan membantu teman-teman untuk memenuhi bagaimana caranya supaya pertumbuhannya bagus di pohon anggurnya teman-teman. Teman-teman, tadi yang saya jelaskan itu tidak lepas dari perawatan dan juga irigasi dan juga syarat tumbuh untuk tanaman anggur itu sendiri. Untuk video-video sebelumnya yang saya menjelaskan tentang irigasi, ini kebetulan nih pakai irigasinya juga irigasi tetes. Nah, di sini ini kita tetes juga sama, ini kanan kiri. Ini saya perlakukan sehari dua kali, pagi 2 jam, biasanya sorenya 2 jam. Nah, untuk pemupukan sendiri tentu teman udah paham, karena apa, video sebelumnya, pokoknya masalah pemupukan irigasi semuanya tonton video sebelumnya. Ini baru umur 4 bulan, baru 4 bulan, tapi paha batangnya udah gede, batang gede sehat. Nah, makanya kenapa 4 bulan kok bisa bawa buah, pohon sehat subur, irigasi tercukupi, syarat tumbuh penuh, ini matahari dapat full pagi sampai sore, pemupukannya rutin seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Makanya jangan teman-teman jangan sampai tersesat, tonton terus video ini, tonton terus channel ini, karena sangat membantu pengangguran khususnya. Ini sangat-sangat membantu sekali. Jangan lupa subscribe, bagikan, like, dan komen. Untuk menjawab teman-teman tadi, berarti sudah terjawab ya. Ini potes di batang tua, kenapa juga bisa keluar tanaman, keluar bunganya maksudnya. Nah, bagi teman-teman yang kurang jelas, bisa komen ataupun chatting langsung di nomor yang ada di Om Sony ataupun di nomor saya yang ada di deskripsi. Kalaupun penasaran juga pengen lihat, datang langsung boleh, ketik di map Saung Anggur Farm, itu berlokasi di Tambun Selatan, Bekasi. Oke.